salah satu perajin perahu, Lani, memiliki keterampilan secara otodidak. Perahu jenis sekoci ini biasa digunakan para nelayan untuk mencari ikan di laut selatan Pulau Jawa yang dikenal memiliki ombak ganas. Galangan perahu terletak di bibir pantai Sine menggunakan kayu balau lembaran dengan panjang 4 meter dan lebar 30 cm serta tebal 3 cm. Kayu-kayu ini disusun sedemikian rupa dengan paku yang digunakan dari kayu atau yang dikenal dengan nama nagel. Sementara untuk merekatkan digunakan lem kayu. Satu unit perahu mampu diselesaikan Lani dalam kurun waktu 2 bulan. Kayu yang digunakan ini adalah kayu balau dan labat karena lebih awet. Usaha pembuatan perahu tradisional ini sudah berjalan sejak 30 tahun lalu. Lani menuturkan, untuk membuat satu perahu tradisional, dirinya dibantu 3 pekerja. Perahu buatannya berukuran panjang 12 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2 meter. Jika telah jadi, diperkirakan memiliki berat sekitar 2 ton. Sementara harga satu perahu antara 100 juta sampai 150 juta. Harga tersebut sudah lengkap dengan jaring dan mesin. Pak, ini untuk membuat kapal ini butuh waktu berapa lama, Pak? Sekitar 2 bulan. 2 bulan. Ya. Nilainya berapa, Pak, kalau dijual? Nilai apa ya? Nilai buat semua itu habis berapa? Sekitarnya 100 juta. 100 juta. Semua kan baru. Pak, kalau untuk jenis kayu memang harus kayu banget? Tidak tentu. Lihat kemampuannya yang buat. Karena kayu mau nih ada, kayu... Kalau kualitasnya bagus apa? Ya, bagus, tapi lebih bagus kan balau, kan boleh tahan. Perahu tradisional ini memiliki kekuatan hingga 20 tahun dan tidak mudah rusak. Meski tradisional, namun perahu sekoci ini memiliki daya jelajah sekitar 15 mil dari pantai. Hanya saja jika cuaca buruk, disarankan hanya pergi sejauh 5 mil dari pantai. Agus Bondan, Muhammad Imron Danu, CTV.